beratnya. Terus ya. Kok jadi minta uang ongkos sih, Pak? Kami merespon berita yang viral di media sosial, yaitu adanya kan saya warga sini. Warga atau penjaga keamanan. Oh, tapi kan rumah saya di sini, Pak. Yang minta duit kepada warga. Kok minta uang rokok? Ini saya rekam loh ya. Masuk atau mau pulang ke rumahnya. Kami mengundang. Sama Pak RT. Kemudian dibantu dengan Pak RT. Ya, dari keluar harus pakai uang rokok, Pak? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kedua belah pihak sama-sama ya, menyadari kita juga dan tidak akan mengulangi kembali. Loh, ini kan lagi musibah, Pak. Jangan ambil kesempatan dong. Tidak akan diulangi dan tidak disuruh oleh siapa-siapa atas kemauan sendiri. Dan Ibu Aini sebagai yang diminta uang pun sudah menerima permohonan maaf dari Pak Rosi. Saya minta maaf yang kejadian kemarin. Kan saya warga sini. Ibu Aini. Tapi kan rumah saya di sini, Pak. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Kok minta uang rokok? Ini saya rekam loh ya. Dan salam kemarin, saya minta maaf. Saya urusannya sama Pak RT. Kemarin pakai uang rokok sih, Pak.